Baik, sementara itu Saiful Bukhari Azlan bersyukur dan menyifatkan keputusan Mahkamah Persekutuan membuktikan beliau berada di pihak yang benar. Ketika dihubungi Ezra Awani, Saiful turut menyifatkan apa yang penting kini ialah beliau dan keluarga memandang ke hadapan. Berkat doa, istiqamah dan sabar selama 7 tahun, pada hari ini Mahkamah Persekutuan sebulat suara memutuskan bahawa dakwaan saya selama ini benar dan saya seorang saksi yang kredibel. Saya dan keluarga hormati keputusan Mahkamah pada hari ini. Ingin saya tegaskan, seawal 7 tahun dulu, dari mula saya membuat laporan polis hinggalah ke saat ini, apa yang saya mahukan sebagai pengadu dan rakyat negara ini adalah aduan saya ke atas lakuan Anwar Ibrahim disiasat dan diadili, tidak lebih dari itu. Juga sebagai hamba Allah yang tidak sempurna ini, saya menjalankan tanggungjawab menegakkan kebenaran agar saya tidak disoal di akhirat nanti.